Begini suasana pameran bisnis terbesar International Franchise License and Business Concept Expo and Conference IFRA ke-20 tahun. Gelaran IFRA resmi dibuka pada Jumat 5 Agustus 2022. Pembukaan pameran berlangsung secara hybrid. Pameran ini dibuka oleh Ketua Asosiasi Franchise Indonesia, Ketua Asosiasi Lisensi Indonesia, Presiden Direktur Diandra Promosindo, Putri Indonesia tahun 2022, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan yang diwakilkan oleh PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Pameran bisnis yang diikuti oleh 200 perusahaan dan lisensi dari 375 brand ini akan berlangsung selama 3 hari. 5 hingga 7 Agustus 2022. Gelaran ini dihelat di Jakarta Convention Center. Pameran IFRA kali ini dilaksanakan secara offline, juga dilaksanakan secara virtual dari tanggal 5 hingga 31 Agustus 2022 melalui www.ifra-virtualexpo.com. Dengan adanya pameran IFRA in conjunction with ILE 2022 ini tentunya merupakan peluang usaha yang baik bagi para penjual dan juga para pembeli, dan pameran ini merupakan momentum yang tepat untuk membangkitkan semangat baru bagi para pelaku usaha tentunya untuk branding dan juga peningkatan jumlah outlet melalui kemitraan dan juga franchising. Dan dengan pameran ini tentunya juga bisa menimbulkan ide-ide kreativitas bagi para pengunjung expo yang ingin menjadi pengusaha, silakan. Dan The 20th IFRA dan The 2nd ILE 2022 ini merupakan pameran lisensi, pameran franchise yang terbesar dan juga bergengsi di Indonesia.